Halo sahabat Gen Aci, ketemu lagi dengan Kak Nidom pastinya di channel kesayang kita Ayo Cerdas Indonesia. Oke, sebelum Kak Nidom lanjut ke pembahasan video kali ini, Kak Nidom nggak lupa dan nggak bosen-bosen untuk ngingetin semuanya, klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, klik tombol subscribe yang ada di bawah yang masih warna merah. Klik tombol subscribe sampai berwarna abu-abu satu kali saja. Klik tombol lonceng yang ada di sampingnya. Jadi kalau ada video baru dari Kak Nidom, Kak Elva, Kak Narita, terus kemudian Kak Sandra, kalian nggak bakal ketinggalan lagi videonya. Sudah? Oh, ada yang belum. Silakan klik tombol subscribe-nya. Sudah? Oke. Kak Nidom akan bahas tentang pembagian 7. Koma pembagian 7 yang gimana ya nyebutannya ya, pembagian 7 yang koma ya, yang hasilnya koma, oke, yang hasilnya koma. Jadi dari sisa kalian hanya melihat sisanya saja sudah tahu jawabannya berapa, oke, sudah tahu jawabannya berapa guys, oke. Pembagian 7 ini seringkali ditemuin di level 3, oke, pembagian koma. Halaman 50 berapa kemarin ya? 40-an lah, 48 sampai hafal kan itu kayaknya. 48 atau 47 gitu, pembagian koma ya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi tentang pembagian koma 7, pembagian koma 6 dan sebagainya. Sudah Kak Nidom jelaskan semua, pembagian 2-3 yang hasilnya koma ada di bawah. Pembagian koma 45, ya pembagian 45 yang hasilnya koma ada juga di bawah. Pembagian 6 koma juga sudah ada. Sekarang pembagian 7 yang hasilnya koma. Kalau pembagian 7 ada yang sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Okay? Banyak banget. Dan Kak Nidom kemarin apa ya? Bukan analisis, kayak nyoba rumusnya ya kan. Jadi pasti keluar yang namanya 14287 kalau nggak salah. 14287 dan itu Kak Nidom cek di kalkulator juga sama. Gitu loh. Tapi kali ini Kak Nidom hanya membahas dua angka di belakang koma. Jadi cuma sampai dua angka aja sudah cukup ya. Sampai dua angka saja sudah cukup. Oke? Okay? Oke, okay, jadi tanpa morogapit kalian sudah tahu nih komanya berapa. Cuma lihat sisanya doang. Oke, okay. Kak Nidom kasih contohnya kalau gitu ya. Kak Nidom kasih contohnya mulai dari pembagian sisa 1. Oke, okay. Pembagian 7 sisa 1. Contohnya gimana ya? Oke, okay, contohnya gini. Kita buat yang mudah dulu. 22 dibagi 7. 22 dibagi 7. Gimana caranya? Oke, okay, 22 bagi 7. 22 dibagi 7. 1. Oke, okay, 2. 3. Sisa 1, benar kan? Sisa 1. Pembagi. Berarti hasilnya 3, ya. Sisanya 1. Nggak boleh ditulis 3 sisa 1. Ada yang membolehkan sih, 3 sisa 1. Tapi di sini kita langsung bahas, ya. Kalau sisa 1, komanya berapa, Kak? Komanya 1,4. Oke? Komanya 1,4. Ya, jadi 3,14. Oh, kok 14? 3,14. Sorry, 3,14. Kok kayak rumus lingkaran ya? 22 bagi 7. Wah, kebetulan banget ini ya. Rumus lingkaran. Ada yang belum ingat rumus lingkaran? Coba scroll lagi ya. Pembahasan Kak Nidom tentang lingkaran ada. Oke, 22 bagi 7, 3,14. Sampai keceplosan 3,14. Lebih enak ya memang 3,14. Tapi nggak boleh, 3,14. Oke, kalau sisa 2, Kak, sekarang. Kalau sisa 2, eits. Kak Nidom belum bahas tadi ya. Kok bisa... sisa 1,4. Oke, okay. Yang pertama sekarang sisa 1. Sisa 1 pindah ke tangan kiri jadinya 10. 10 dibagi 7 1 ya, cukup 1 aja. Kita tulis 1. 3 sekarang. 30 dibagi 7 ya. 30 bagi 7 berarti 1 2 3. Oke. Okay. 3 4. Sorry. Kok sampai 3 aja, 4, oke, okay. 3,14, oke, okay. Nah, lanjut ke soal, contoh soal yang kedua, contoh soal yang kedua nih, sahabat Gen Aci, contoh soal kedua, sisa 2, oke, okay. 16 dibagi 7, oke, okay. 16 dibagi 7, 16, oke, okay, dibagi 7,
1, 2. Sisa 2 benar ya? Kita tulis 2. Oke, 2 dibagi 7 enggak bisa. Pindah ke tangan kiri, 20 dibagi 7. Eits, tenang. Langsung tahu dong jawabannya berapa, oke? Sisa 2, komanya berapa, Kak? Komanya koma 28. Cukup ya. 28, jangan 28. 28. Oke, berarti jawabannya 2,28. Kok bisa, Kak? Kita kupas satu-satu ya. 2, pertama tadi sisa 2 jadi 20. 20 dibagi 7. 20 dibagi 7. 1, 2. Sisa 6. Kita tulis 2 sisa 6. Ya, 60 bagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke, 8 ya. Berarti 2,28, itu kalau sisa 2. Nah, sekarang kalau sisa 3 gimana, Kak Nidom? Sisa 3, Kak Nidom coba 52 deh, 52 dibagi 7. 52 dibagi 7, 52 dibagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti jawaban pertamanya berarti berapa, Kak? 52 bagi 7, 7. Sisa 3 ya tadi ya, sisa 3. Oke, sisa 3. Sisa 3, benar ya, sisa 3 ya, 52 dibagi 7, 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sisa 3 ya. Oke, 30 dibagi 7, 30 dibagi 7, oke, langsung kita tahu nih, komanya berapa, Kak? Komanya 42. Kok bisa? Kita hitung satu-satu. 30 dibagi 7. 30 dibagi 7. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4. 20 bagi 7 tadi sudah akan dibahas. 6. Bukan 6. 2, sorry. 2. Berarti jawabannya berapa, Kak? Jawabannya berapa tadi? 7,42. Masih ada ternyata 7,42. Oke, lanjut lagi, kalau sisanya 4 gimana, Kak? Kalau sisanya 4 nih. Sisa 4 67 deh. 67 dibagi 7 ya. 67 dibagi 7. Kita tulis dulu 67 dibagi 7. 67 dibagi 7. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Banyak ya ternyata. 9. 9 sisa 4. 9 sisa 4. Kalau 4, sisanya komanya berapa, Kak? Berapa, Kak? Komanya 5, 7. Iya, Kak. Kita lihat. 40 dibagi 7. Oke. Sorry. 40. 47. 47. 40 dibagi 7. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, 5 ya. Awalnya udah 5. 9,57. 50 bagi 7. 50 bagi 7. 1. Oke, 2. 3, 4, 5. 6. 7. Sorry, 7. 7. Ya, 7. Berarti jawabannya benar. 9,57. Sekarang pembagian 7 sisa 5. Pembagian 7 sisa 5 gimana, Kak? Yang udah deh, 40 bagi 7. 40 bagi 7. Dari tadi kita sudah bahas 40 loh padahal ya. 40 dibagi 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5. Kita tulis 5. 50 dibagi 7. Eits. Gampang. Berarti kan sisa 5. Kalau sisa 5 komanya berapa, Kak? Kalau sisa 5 komanya 71. 71. 5,71. Kok bisa, Kak? Kita lihat. 50 bagi 7 tadi berapa? 7. Sisa 1. Ya kan? 5,71. Lanjut sekarang. Kalau sisa 6 gimana, Kak?
48 bagi 7 deh ya. 48 bagi 7. 48 bagi 7. 1 2 3 4 5 6 Oh. Iya, 6. Benar sih, 6 ya. Oke, 6 koma ya. 6 koma berapa, Kak? 6,87. Iya, toh, Kak. Iya, benar. 6,87. Coba lihat di kalkulator kalian. Oke? Nah, 60 dibagi 7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ya benar, 8. 8. 40 bagi 7 tadi berapa? Oh iya, 40 bagi 7. Oh sorry, 40 bagi 7, 5 ya? Berarti jawabannya 6,85. Sorry, kalau Kak Nidom tadi bilangnya 6,87 ya guys ya. Sorry. Hasilnya adalah 6,85. Kan sisanya 40. 40 udah kita bahas dari tadi ya. 6,85. Jadi kalau sisanya 6, komanya adalah 0,85. Oke ya. Nah, itu tadi video tentang pembagian 7 yang hasilnya koma. Jangan lupa like, share, dan juga komen, sahabat Gen Aji. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.